Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC tengah bergerak cepat mencari gelandang serang asing baru seusai beberapa bidikannya batal digait jelang Liga 1 2023 dimulai. Arema FC sempat dikaitkan dengan dua nama bertipikal kreator di bursa transfer musim 2023. Namun, sosok Yukiya Sugita dan Thomas Bastos yang masuk radar transfer Arema FC tersebut besar kemungkinan batal bergabung karena tak kunjung menemui kesepakatan dengan Singoedan. Kini, Arema FC kabarnya sudah mengantongi satu pemain asing baru untuk menjadi kreator Singoedan di Liga 1 2023 mendatang. Dari unggahan Instagram story @liga_dagelan pada Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023, Arema FC kabarnya melirik gelandang serang asal Argentina. Dalam unggahan tersebut, terdapat seorang warganet yang mengkonfirmasi rumor masuknya pemain asal Argentina untuk menjadi kreator serangan Arema FC di Liga 1 2023 nanti. Iya, lagi nego, jawab @liga_dagelan terkait rumor transfer Arema FC tersebut. Apabila ditarik mundur ke beberapa musim kebelakang, Arema FC pernah berjaya berkat adanya gelandang serang asal Argentina di gelaran Liga 1 Indonesia. Tepatnya pada musim 2013-2014 lalu, Arema FC yang masih bernama Arema Kronos tersebut sempat diwarnai gelandang serang asal Argentina bernama Gustavo Lopez. Gustavo Lopez sempat menjadi nyawa serangan Arema FC yang tak tergantikan perannya di kubu Singoedan. Dari 23 pertandingan, Gustavo Lopez sempat mencatatkan 8 gol untuk Arema FC di musim 2013. Kini, meski belum diketahui siapa yang hendak didatangkan Arema FC tersebut, namun besar kemungkinan manajemen Singoedan diyakini ingin mengulangi kejayaan berkat adanya gelandang serang asal Argentina di Liga 1 Indonesia. Menarik untuk dinantikan siapakah gelandang asal Argentina yang hendak dilirik Arema FC pada Liga 1 2023 mendatang. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.